Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung menggelar aksi demonstrasi terkait polemik PT Forestal Lestari Karya yang dilakukan di depan gedung Polda Bangka Belitung pada Kamis 12 Oktober 2023 kemarin. Aksi demonstrasi yang seharusnya dijadwalkan mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dari pantauan Bangka Pos. Ratusan mahasiswa yang datang dengan menggunakan alma mater Biru menggelar aksi sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau Molor 3 jam lebih. Diketahui dalam aksi demonstrasi tersebut menuntut terkait adanya penahanan 11 orang yang diduga melakukan pengerusakan dan pembakaran aset PT Foresta Lestari Dwi Karya. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Rizky Wartawan Bangka Pos untuk Anda. Rekan Rizky silakan laporannya. Ya, justru uh, pada kemarin uh, ratusan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung menggelar uh, aksi demonstrasi di depan Polda uh, Bangka Belitung dan memang untuk aksi tersebut sempat molor dikarenakan memang di jadwal seharusnya aksi tersebut dimulai pukul 2 siang namun uh, aksi dari ratusan mahasiswa ini baru terlaksana pada pukul uh, 5 sore. Dan uh, dalam aksi kemarin terdapat uh, dua tuntutan yang disampaikan uh, oleh ratusan dari mahasiswa UBB yakni yang pertama mereka ingin bertemu dengan Kapolda Bangka Belitung secara langsung dan yang kedua mereka menuntut agar 11 tersangka uh, pengerusakan aset dari PT Foresta ini dibebaskan dan dua tuntutan ini uh, sempat uh, alot uh, antara komunikasi antara keduanya dari uh, pihak demonstrasi dengan uh, personel dari gabungan dari Polda Bangka Belitung, Polresta Pangkal Pinang hingga aksi demonstrasi ini uh, berakhir hingga uh, pukul 9 malam. Jadi sekitar lima uh, jam para demonstrasi ini Be, uh, melakukan aksinya di depan Polda Bangka Belitung dan untuk uh, 11 tersangka dari PT Foresta ini uh, dari masyarakat uh, terkait polemik PT Foresta ini diketahui untuk 10 orangnya ini sudah di uh, kembalikan ke Belitung dan ditahan di Lapas uh, Belitung setelah sempat sebelumnya di 11 masyarakat atau 11 tersangka ini dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan. Namun terdapat uh, satu tersangka lagi yang kini masih ditahan di Polda Bangka Belitung dan saat kami konfirmasi kepada Direkrimum Krimum Polda Bangka Belitung untuk satu tersangka ini dita masih ditahan di Polda dikarenakan ada kasus lain yakni uh, dugaan korupsi dana desa yang masih Uh, menyeret uh, satu pelaku tersebut dan saat ini uh, untuk kasus polemik tersebut masih terus didalami oleh Dirkrimum krimum dan ataupun dan krimsus uh, terkait uh, kasus korupsi yang menjerat satu tersangka dari warga membalong tersebut demikian Justina baik rekan Rizky wartawan Pos, Terima kasih atas laporan anda Selamat bertugas kembali Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.